Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Yusuf Kalla di kantor Wakil Presiden Jalan Merdeka Utara. Pada pertemuan tersebut, Muhaimin Iskandar didampingi Sekjen PKB Hanif Dakiri. Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Caimin ini mengaku berkonsultasi terkait kepartaiannya bersama JK. Ia menilai JK memiliki pengalaman lebih di dunia politik. Caimin juga mengundang JK untuk hadir di Harlah PKB ke-21. Caimin menepis pertemuannya bersama Wakil Presiden Yusuf Kalla terkait pembicaraan menteri atau terkait restu menjadi ketua MPR. Ia mengklaim hanya bersilaturahmi dan konsultasi soal partainya. Konsultasi banyak hal lah. Konsultasi apa tuh, Pak? Ya, beliau kan pengalaman di bidang berbagai manajemen kepartaian. Ya, banyak diskusinya. Itu apa soal Pak Hanif mendatang soal jabatan menterinya? Belum. Kita nggak bahas menteri sama sekali. Tentanya yang ada ini apakah ketua MPR atau gimana? Nggak bahas juga. Kita cuman konsultasi, diskusi, dan mengundang ulang tahun PKB. Pak, soal kemarin katanya PKB menawarkan 10 menteri untuk pemerintahan mendatang itu? Belum. Tapi ada kemungkinan itu? Belum. Cak, apakah minta restu juga Pak JK, Pak Cak, untuk jadi ketua MPR mendatang? Enggak. Oke ya. Nantikan.